guys. Welcome back to my channel. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tonton video ini sampai habis ya. Ayu Ting Ting meninggal dunia. Berdasarkan verifikasi kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar. Kabar kematian artis Ayu Ting Ting beredar melalui sejumlah unggahan di media sosial Facebook. Beberapa akun Facebook membagikan link menuju artikel dari sebuah situs yang menyebutkan Ayu Ting Ting meninggal dunia. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Narasi yang beredar, kabar kematian Ayu Ting Ting dibagikan di Facebook oleh akun ini, dan ini. Berikut narasi yang beredar, berita duka. Selamat jalan untuk selamanya Ayu Ting Ting. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kabar duka menyelimuti. Di bawah narasi tersebut, disertakan tautan artikel yang menampilkan foto Ayu Ting Ting sedang diperiksa oleh seorang dokter menggunakan stetoskop. Penelusuran kompas.com, untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut, tim cek fakta kompas.com mengecek isi artikel yang disematkan di bawah narasi yang beredar. Artikel tersebut dipublikasikan oleh www.fotolambeturahnews.com dengan judul, Berita Duka. Seyamat jayan untuk seyamanya Ayu Ting Ting. Innayahi wa innayahi rojiun, kabar duka. Artikel tersebut dipublikasikan pada tanggal 15 Januari tahun 2022. Pada isi artikel, disebutkan bahwa Ayu Ting Ting meninggal dunia usai mengalami kecelakaan. Namun, artikel tersebut tidak disusun dengan jelas dan beberapa kalimatnya membingungkan. Meskipun tidak terlihat potret Ayu Ting Ting, kecelakaan mobil itu diklaim merupakan kecelakaan yang menyebabkan Ashanti meninggal dunia. Foto lama, tim cek fakta kompas.com juga melakukan reverse image search menggunakan Yandex foto wajah Ayu Ting Ting yang dimuat dalam artikel tersebut. Hasilnya, ditemukan artikel dari Bangka Post tertanggal 5 Juni tahun 2017 dengan judul, Gaya Kaki dan Tangan Ayu Ting Ting Saat Diperiksa Dokter Bikin Netizen Salah Fokus. Berikut rangkuman isi artikel dari Bangka Post. Ayu Ting Ting jatuh sakit dan mendatangi dokter pada tanggal 3 Juni tahun 2017. Setelah itu, ia harus menjalani perawatan intensif di kediamannya. Dalam postingan akun gosip Instagram, Drama Queen, tampak Ayu tengah tertidur lemas di sofa dengan infus terpasang di salah satu tangannya. Karena kondisinya yang masih belum stabil, Ayu memilih mendatangkan dokter ke rumahnya ketimbang harus pergi ke rumah sakit. Ayu Ting Ting masih aktif di Instagram. Langkah selanjutnya, tim cek fakta kompas.com memeriksa akun media sosial Ayu Ting Ting, yakni akun Instagram @ayutingting92 yang telah terverifikasi centang biru. Berdasarkan pantauan tim, Ayu Ting Ting masih aktif mengunggah foto di akun Instagramnya pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Thank you yang udah nonton @bercandapagi_trans7. Jangan lupa guys ya, setiap Senin sampai Jumat jam 9 WIB. Oke. Kesimpulan, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, kabar meninggalnya artis Ayu Ting Ting adalah hoax. Kabar tersebut berasal dari sebuah artikel yang dipublikasikan oleh situs tidak kredibel, yang dengan sengaja memelintir berita lama ketika Ayu Ting Ting jatuh sakit. Ayu Ting Ting diketahui sempat jatuh sakit dan harus menjalani perawatan di kediamannya pada Juni tahun 2017. Kabar meninggalnya Ayu Ting Ting tidak benar, karena ia terlihat masih aktif di akun Instagramnya pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022, dan sempat mengunggah foto. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.